Kok bisa geler ini punya sampean, Mas? Mungkin pengaruh dari power, Mas. Power ya? Iya, Mas. Soalnya pertama kali ini saya 12-an itu lagi ya. JLA karakternya geler ini. Oh, speaker ini loh ya. Kecuali speaker legacy itu sudah pasti geler ini lah ya. 12-30. Tapi itu dibuka itu ya. Tuh, kecil. Ini mono-mono, dua trafo dalam satu box power. Ya, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasinya kali ini di rumahnya Mas Fathor ya. Desanya Sumber Bulus, Kecamatan Ledombo, Jember, Jawa Timur. Ini katanya kobong ya, Mas ya. Kobong apa pedot? Pedot ya. Pedot. Jadi sampean perdana buat son emang pakai CLA ya? Iya. Awal. Belumnya pernah. Pakai apa? Planar. Oh, planar dulu. Iya. 12-an juga. 12-an. Speaker sama. Sama. Sama-sama pakai ini. Iya. Ya apa, Mas, perbedaannya? Lebih enak yang ini. Lebih apa ya? Nendang lah ya. Iya, lebih nendang. Kalau gelernya? Cocok yang ini, Mas. Oh, lebih cocok CLA. Emang makin banyak peminatnya sekarang ya, Mas ya. Iya. Dari miniatur hingga ke gedean. Sound horek-horeknya itu kayaknya akan CLA semuanya ya. Sih. Emang sering kayak gini apa gimana, Mas? Sering, Mas. Mulai dari pakai itu udah berapa kali sampai sekarang. Yang sering itu kalau pakai ACR sepulnya ya. Sepulnya. Terus ini kenapa kok di karet ini pakai karet? Ceplak, Mas. Pernah copot? Iya, Mas. Awal pakai enggak dikaretin kayak gini? Enggak. Dikaret. Oh, sejak copot jadi pas dikaret. Dikaretin. Dikasih lem, Mas? Enggak. Enggak, dipasang aja. Diikat pas ya. Oke. Emang kebanyakan saya konten itu tanya ke teman-teman pencinta miniaturan, kalau ACR itu enggak Fabulous ya, 30-60 itu biasanya rawatnya di sini, biasanya gampang copot. ACR 15-600 juga gitu. Kalau masalah spool kobong biasanya dari apa ya, Mas? Kebanteran apa ya, Mas? Kebanteran. Terlalu banter. Berapa kali ini selama berapa? 4 bulan sampean ya? 4 bulan. Berapa kali nyepul? 3 kalinya sekarang. 3 kalinya ini ya. Kalau yang kejadian magnet ini 1 kali. 1 kali. 1 kali. Oke, jadikan pelajaran. Jadi ini emang apa ya, resikonya lah. Resikonya. Jadi ke depan ya apa tetap pakai ACR, Mas? Tetap ya. Ganti, Mas. Mau ganti. Ya. Tapi perlahan ya, Mas ya. Perlahan. Nyicil, Mas. Nyicil. Oke. Rencana pakai apa, Mas? Fabulous. Fabulous. Yang 30-60 tak? Kalau bisa yang PA itu tak? Iya. Oh, yang 70. Iya, yang lebih tinggi serinya. Kayaknya lebih aman. Oke. Kalau spool biasanya sampean sendiri? Nggak. Nyuruh ya? Iya. Oke. Tuh, CLA teman-teman. Emang suaranya sih ampuh. Tapi kalau speaker biasa kayaknya apa ya? Ya ini teman-teman. Ya ini. Kayak gini. Itu maksudnya. Pemakaian 4 bulan 3 kali nyepul. Tuh. Jarang hidupin ya? Iya, jarang. Pakai sound mini kalau ngidupin, Mas. Yang 6 in. Oh, yang 6 in. Berarti ini jarang keluar gitu lah ya? Jarang cek sound. Sekali cek sound langsung 2 ini. Oke. Tapi kan proses namanya itu, Mas. Iya. Kalau nggak ada sepertinya ya nggak kira ada ilmu yang bisa didapat sampai iya. Nanti. Oke. Saya juga sering dulu, Mas. Sama, emang hobi kayak gini, Mas. Namanya hobi. Oke. Mixernya pakai apa ini, Mas? Baru, Mas? Iya. Mix 400. Berapa ini barunya, Mas? 970.
900, Mas? Iya. Kok mahal ya? Kurang tahu. Beli di tokoan. Iya. Emang harga segitu, Pak ya? Kayaknya sekarang. Enggak tahu juga ya. Kalau di Shopee 600-an. Oh, 600. Ya. Di toko mana? Kok enggak beli di Shopee aja, Mas? Takut. Takut masih was-was ya? Iya. Ini lengkap efek, teman-teman. Efek internal ya. Pilihannya sampai 99. Biasanya kalau sama ini kayak Alesis nomor 922 gitu. 9 atau nomor 22 favorit saya. Terus ini apakah ini Mas namanya? Prosesor. Proses ya. Berarti 2 output saja ya. 2 output. 2 output. Yang di sebelah kanan itu apa ini? Untuk sub. Untuk sub ini untuk mic ya. Iya. Oke. Nah, ya. Kelistrikan berapa ini Mas? Butuh yang kuat berapa? 450 Mas. Kuat ya? Iya. 450 kuat. Kita foto dulu kondisinya setelah pemakaian 4 bulan. Ini teman-teman cocok buat rumahan lah ya. Bok yang banyak peminatnya adalah untuk yang buat ini intinya Mas Fathor ini mesen teman-teman ya. Diisi ACR 1230 yang full ring teman-teman. Ada 4 speaker. Enggak dicet nih kayaknya, cuma di tekstur saja ya. Vakum emang kayak gitu. Terus ini ACR apa ini, kayak ACR yang woofer itu ya teman-teman, 8 in untuk low pack, cuma digabung dengan middle line-nya. Middle line-nya Vera 3 dipasangi pas plug. Oh, 2 ini Mas. Paling atas ya? Yang enggak dipakai paling atas. Digabung dengan Audac AX65. Untuk ngendel ini hanya dengan power 10 ampere kecil, teman-teman. Barusan sama Mas Fathor dibuka itu ya. Tuh, kecil. Ini mono-mono, 2 trafo dalam 1 box power. Masing-masing channelnya 2 set Sunken. Untuk kitnya SOC504. Tuh, teman-teman. Ya. Itu kayaknya 5 ampere kecil tuh paling ujung. Tapi ini CT-nya 45, 10 ampere kecil. Yang ini lebih horor lagi untuk mid hik. 5 ampere kecil. Safari ini untuk finalnya, dilihat sendiri. 2 set. Oke. Okay. Pok yang makin banyak peminatnya, tapi kalau pakai speaker biasa ya kayak gini teman-teman. Resiko yang harus diambil ya. Setelah pemakaian 4 bulan kondisi speakernya seperti kayak barusan itu. Pakai headset ya, pakai earphone biar jelas.
spesial perform ARG Audi The Absolute Offer. Kok bisa geler ini punya sampean, Mas? Mungkin pengaruh dari power, Mas. Power ya? Iya, Mas. Soalnya pertama kali ini saya 12-an itu lagi ya. CLA karakternya geler ini. Bah, yang planar dulu itu powernya ini. Iya. Tapi jeduk. Jeduk. Enggak, Mas. Enggak ini, Mas. Oh, beda power. Beda power. Oh. Pantesan. Mungkin pengaruh power apa aksesoris ini, Mas? Paling sampean. Power, Mas. Soalnya pernah nyoba power, tapi beda final itu. Iya. Beda karakternya. Beda. Jeduk ya. Iya. Biasanya setahu saya itu kalau power kalau karakternya flat, apalagi itu 12-an, teman-teman, sulit cari gelernya box CLA. Kecuali untuk speaker ini loh ya. Kecuali speaker legacy itu sudah pasti geler inilah ya. 12-30. Tapi itu untuk speaker semuanya rata, Mas. Sama ya? Rata. 12-30. 12-30. Jadi pengaruh power itu ya, Mas. Iya. Menurut sampean. Oke. Dan mungkin karena itu, Mas. Mungkin karena itu speaker sampean sering apa ini? Ya kayak gini, pedot.
karena terlalu rendah menurut saya, terlalu gelap. Ya cuma apa ya, pendapat saya loh mas. Pendapat saya. Oke, itu aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.